Acara nonton bareng debat calon wakil presiden di rumah aspirasi Jokowi Ma'ruf Amin, Jakarta, diwarnai temuan benda mencurigakan. Sementara itu, puluhan ibu-ibu menyemarakan nonton bareng debat dengan berjoget bersama di Media Center Prabowo Sandi, Jakarta. Sebuah tas mencurigakan ditemukan di lokasi nonton bareng debat calon wakil presiden di rumah aspirasi Jokowi Dodo Ma'ruf Amin di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat malam tadi. Tas berwarna hitam ditemukan di dekat pintu masuk lokasi nobar. Tim Gegana langsung mengamankan tas tersebut. Sejumlah peserta nobar sempat panik, namun penemuan tas mencurigakan ini tak mengganggu kemeriahan jalannya nobar. Usai diperiksa, polisi menyatakan tas tersebut hanya berisi pakaian. Masyarakat pun diminta untuk tetap tenang. Sementara itu, suasana meriah mewarnai nonton bareng debat calon wakil presiden di Media Center Prabowo Sandi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah politisi partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur berkumpul dan menyaksikan jalannya debat. Hiburan musik disajikan untuk menghibur para penonton di sela-sela jalannya debat. Puluhan ibu-ibu juga hadir dan memeriahkan acara nonton bareng dengan bernyanyi dan berjoget bersama. Kuliahnya pun bisa disupport oleh pemerintah.